Kita alhamdulillah Allah Ta'ala panjangkan umur untuk dapat jumpa dengan Ramadan, yang mana kita yakin mungkin orang yang meninggal sebelum Ramadan ni dia pun duk doa juga, waballighna Ramadan, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan, tapi ternyata ajal dia lebih awal kan berbanding doa dia. Jadi kita ni alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Maka bila kita masuk bulan Ramadan, yang pertama sekali kita kena faham sungguh-sungguh. Setengah orang bila dia jumpa dengan Ramadan, dia hanya nampak Ramadan ini semata-mata bulan puasa. Kan selalu ada orang tu cakap, ni puasa nak mai, puasa nak mai. Dia hanya nampak Ramadan tu sekadar bulan puasa. Padahal dalam Ramadan ni banyak berlaku peristiwa yang besar dalam Islam. Yang pertama, diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan. Yang kedua, turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, berlakunya peristiwa Perang Badar dalam Ramadan. Yang keempat, berlakunya peristiwa Fathul Mekah. Apa dia Fathul Mekah? Pembukaan kota Mekah. Dan lepas Nabi keluar dari Mekah, Nabi hijrah pergi ke Madinah. Nabi duduk di Madinah, Nabi bina negara Islam. Bila dah kekuatan Islam tu dah ada, pada tahun ke-8 hijrah, Nabi bawa satu pasukan masuk balik ke kota Mekah. Hari yang Nabi masuk tu pada tahun ke-8 hijrah berlaku dalam bulan Ramadan. Dan bila Nabi masuk, apa Nabi buat? Bukan Nabi pi jajah Mekah, tapi Nabi pi buka kota Mekah, membebaskan Mekah daripada menyembah berhala-berhala, syirik kepada Allah, berubah menjadi manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa tu berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan ni banyak peristiwa besar yang berlaku dalam Islam ni, berlaku di dalam bulan Ramadan.